Kawan-kawan kau tu tak boleh temat. Jom lah. Tak ada apa-apa. Kau sabar sikit boleh tak? Research aku kata kat sini memang banyak aktiviti. Tak berapa ramai dah kena kat sini. Tak berapa ramai dah kena kat sini. Kata research. Aku takut gantung. Mana ni? Entah. Dia cantik. Thank you.
Itulah kau. Panggil lagi ni datang. Oi! Oi! Apa kau buat ni? Keluarlah! Aku tak takut dengan kau. Engkau aku tahu. Aku ni! Oi! Ni kau salah larangan lah! Lambat. Mr. Dane tak dapat datang hari ni. Bini dia beranak lagi. Saya akan ganti ya. Baik. Profesor Dane nanti cakap dekat saya yang dalam kelas ni ramai yang minat kuantum fizik. Jadi saya kira tak salah kalau kita masuk dalam sikit pasal atom. Pasal partikel fizik. Untuk memudahkan pemahaman yang banyak akademisyen theoretical physics guna untuk explain benda yang sangat kompleks ini. Praktis ini melakarkan point-like particle sebagai sejujur objek. Yang dipanggil akhirnya konsep ataupun theoretical framework yang mesti kamu semua pernah dengar.
aku dalam kelas. Ha? Dalam mana kelas? Hai. Pagi-pagi lagi dah mengamuk. Ngawuh dia lah ni. Aduh, Lip. Kenapa kau tak kejut aku pergi tadi, Lip? Aku dah terlepas kelas penting, kau tahu tak? Siapa suruh kau merayap malam-malam? Itu hobi aku. Kau kena faham. Jadi aku cakap kau sekarang. Hobi kau pula kejut aku pagi-pagi. Hobi kau tu, Lip. Kejut aku pagi-pagi. Dahlah korang. Lain kali. Aku punya lain lintang bukan, bro. Aku yang memang nampak hantu. Cikgu aku kejar sampai keluar gate. Hai, guys. Kamera aku. Hai. Eh, Naim. Video semalam tu kau dah upload belum? Video semalam tak buat apa? Video semalam tak buat apa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa nak tahu apa-apa. Aduh, kata research. Kau kenalah sabar sikit. Sekarang ni memang tak lepas apa-apa lagi. Tadi bila dah nampak something, ada evidence, baru bergegar dunia sains dengan nama aku, babe. Dia kata aku faham, for example. Nak dapat 50 view pun, semput. 40 je. Naim. Naim, research kan? Eh, kau jangan main-main, Naim. Sekali thesis aku famous nanti, padam. Alah, relax lah. Apa relax? Kau nak cari hantu, kau faham tak? Kita kena usaha lagi. Yelah, aku tahu. Relax satu-satu. Beli yang kanan. Ada baca bismillah aku belum? Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Eh, engkau bukan ada kelas ke? Ya, korang satu kelas kan? Yang kau ni keluar awal besar. Tak ada apalah. Tak ada apa jadi pun. Lecturer ganti tadi tu bosan gila. Kalau ikutkan aku pun nak cuak awal tadi. Yeah. Okeylah, Naim. Aku jumpa kau malam ni. Malam ni tau? Ya. Yeah. Hai. Aku rasa kau kena ikut itu. Sebab aku tahu kau memang minat-minat hantu ni kan. Aku pernah tengok kau jampi-jampi, spray-spray kat lili dinding tu. Tak minat. Sabar lu, biar aku explain. Kalau kau dapat seorang lagi ikut kita punya ekspedisi ni, kan tambah orang. Okey, mungkin kita dapat... Hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ولا يعده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, aku nak cerita kau ni. Aku kena teruk kau tadi. Kalah tim aku, bro. Aku dah aim baiklah semua, kena juga, bro, kau tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tahu, bro. Orang lain pun dinding bilik juga. 6 bulan sekali. 2 bulan sekali. Tapi tak adalah macam kau ni. Hari-hari, bro.
Kau takut aku bawa benda luar masuk dalam kan? Kan? Aku tak risau pun benda luar masuk. Eh, kau buat benda sini. Eh, ni blok laki tau. Dan kau lembab. Aku tu kat bawah lama gila. Kantoi kan? Ya, ya, ya. Busy ke? Awak nak ikut kita orang tak? Dengar cerita, awak pakai dinding bilik. Kita orang nak pergi. Tak payah ambil hati sangat dia ni. Memang dia macam ni pun. Hei! Orang tengah cakap dengan awak lah. Jin tu ada. Dalam Quran kau dah sebut kan? Kau pun kacau dia kenapa? Bilang kau ni suka sangat cari hantu. Kalau kau berani, tunjuk hari ni kau. Kalau betul lah ada 11 dimensi dan mata manusia hanya boleh experience 3 dimensi. Tolak pula dengan satu dimensi iaitu masa. Masih ada 7 dimensi yang mata kasar manusia tak boleh lihat. Kau ada nampak apa-apa ke? Semua. Segala. Keluarlah! Tak takut dengan kau! Engkau aku tahu! Aku ni! Aku tak pernah cerita benda ni kat siapa-siapa. Ini aku ada sebab kenapa aku boleh buat apa yang aku boleh buat. Inilah peluang kita nak rekod aktiviti. Kita tak tahu benda tu macam mana. Tak ada benda lah, Wak. Saya pandai jaga diri lah, Wak. Jangan jadi bodoh boleh tak? Semakin kerap kamu menggunakan tenaga dia, semakin kuat dia. Kau cari aku.